curiga ini kenapa ya kok pegang HP jauh, atau jadi penipuan atau apa, atau tahu-tahu ini dia cari tahu ternyata kecelakaan. Anaknya Mustafa. Mustafa ya. Mustafa itu kakak juga. Salim, apa dari pihak keluarga besar sudah diskusi nanti bawa akan pulang ke mana? Belum, belum. Jadi apa namanya? Dia juga sempat ngomong, Daud sempat ngomong apa harus terjadi di sini, keluarga nggak ada sama sekali orang di sini, keluarga kan banyak di sini, bisa langsung kalau karena di sini ada yang vaksin, ada yang tidak vaksin, ada yang pro vaksin, ya begitulah namanya manusia kan. Jadi makanya pada saat kalau jadi kesana, kalau harus kesana pasti rame-rame, satu bis mungkin sewa satu bis itu yang seperti yang apa namanya itu yang saya bayangkan ya. Karena ya ngapain satu-satu ya, kita keluarga besar juga kan enggak sekaligus kita apa berikan support kan. Tapi saya tidak tahu kapan yang ya pasti dalam waktu dekat ini ya. Sahabatnya yang mudik yang membawa mobil itu saya tidak tahu siapa yang bawa. Yang temannya itu suami istri namanya Firdaus sama istrinya Ais, saya lupa persis karena saya tidak pernah sebut namanya, tapi saya pernah ketemu Firdaus itu orang baik dan memang kenapa ya artinya dia bareng sama Daud. Saya tahu dalam kesusahan apapun itu Firdaus itu bantu banget sama Daud. Ya saya tahu itu ya, makanya saya bersyukur mungkin ada hikmahnya ya Daud ada di situ kejadian, kita nggak tahu kenapa.